kita wah, kolaborasi. Luar biasa, ini senior tenanan ini, waduh. Cibos. Oh iya, Mas ini ada request Mas, lagunya Kus Plus sih Mas. Oke. Lagu telur, kelelawar, apa kapa sing dhuwur-dhuwur. Kelelawar. Oh, no lagu kelelawar toh? Kelelawar. Batman po. Ayo. Wow. Suatu penghargaan bagi saya bisa berdiri di sini ya. Baru kali ini nih saya menyanyi. Ini request dari Mas Joko ya. Rasa hatiku. Kali ini loh saya itu bernyanyi diiringi oleh congrok tuh kali ini. Terbayang selalu
kabeh. Waktu sudah menunjukkan setengah pukul ini kita. Ini lho iki masih lama kita ya. Sing duwe ayo kebudayaan. Belum. Kita maju dulu. Maju dulu lah ya kuwi. Ya toh. Sing duwe kebudayaan. Ayo. Terus kaya ono keroncong sahdu bareng lho. Oh, keroncong sahdu. Boleh ya. Wah, kuwi viewer-e sak Dayak Kopra 200.000. Keroncong apa? Wah, sahdu. 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 Keroncong sadu sih apa bi? Nah, monggo. Canom. Atau kita keroncong kaldu, kaldu. Keroncong kaldu. Tapi nggak besok apa bi? Monggo. Bimo. Luar biasa. Ya mana sih? Oh, nah, ini lho, masih. Bimo, kue warung lho ya. Ya mau salaman sih pun gono. Cuma ya, orang. Mau. Halo mas. Tante. Ya. Tante, tolong undangin tante kabeh to. Ya Allah, ya Allah. Iya. Kakak gitu loh dek. Iya. Tante mulu. Apa ya? Lah gua apa sembarang ngambiar entuk apa entuk apa Om? Didi kempot aja ya, didi kempot. Wah. Lagunya ambiaran gitu loh, biar semangat tuh. Jadinya apa lagunya? Ketaman Asmoro. Baiklah. Agak beda sedikit. Ketaman Asmoro. Ketaman Asmoro. Ketaman Asmoro, iya. Pas. Love Garden ke Taman Asmoro. Oh. Ayo. Diringi sama congrok. Iya, ini aduh, wes. Baru kali pertama ini ya di baru kali pertama diringi sama congrok, Om. Ini sama Marco. Congrok ini sudah berdiri sejak 40 tahun yang lalu.
40 tahun yang lalu saya belum ada rencana buat dibikin. Apa? Congrok berdiri sejak 40 tahun yang lalu. Ora kesel berdiri ini 40 masih tahun. Kalah tapi sama Nyonya Menir. Oh iya iya. Iya iya. Berdiri. Betul. Sejak 1983. Itu saya juga belum ada rencana buat dibikin. Oh iya. Oh masih muda banget ya. Saya seumuran Raka ya. Masa? Oh iya. Oh iya ya. Seumuran sama Raka. Padahal Raka itu seumuran Mas Marco loh. Ayo. Mas Marco mbek Raka ki undang-undi. Bapak. Thank you.
Mas siapa namanya? Mas Syahdu. 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 Bimo. Oh, Mas Bimo. Senang. Terima kasih. Bentar, Mas ini, Bimo. Mas apa? Limbat mau ke toilet dulu. Oh, mau ke toilet dulu, Limbat. Eh? Kira. Oh. Aku ya, gini. Apa tuh? Lagu-lagune sapa? Lagu-lagune Didi Kempot ngono iki. Iya. Mesti kan diramane rada dangdut. Iya. Langsung anu ya. Karo refleks ya. Karo jogetan. Karo nyawangan iki awane langsung pengen mangku. Pengen nyawer rene. Sik karo ngenteni Mas Yanto. Oh, ana pengen mangku lha pak cah cilik di pangku-pangku. Ini luar biasa ternyata acara kita malam hari ini disiarkan langsung. Ini live streaming. Live streaming. Channelnya Mas. Oh, live ta iki. Enggak. Sini Mas. Live. Mas ngobrol-ngobrol sini Mas. Ini pokoknya dimanapun Congrok perform dia masih live streaming. Yang selalu mendokumentasikan ini dan Mas aktif promote di YouTube. Wis. Ya. Terima kasih Mas, siapa namanya? Herdito Tamami. Hah? Herdito Tamami. Herdito Tamami. Asli dari Semarang apa dari mana? Kudus. Oh, Kudus. Oh, temannya Mas Abbas. Berarti baliknya balik Kudus? Oh, enggak. Tinggal di Semarang. Oh, tinggal Semarang. Tinggalnya di Semarang. Oh, salah tanya aku berarti ya? Aku salah takok berarti ya? Iya. Berarti tinggalnya di Semarang, asli Kudus? Iya, betul. Oh, gitu. Jadi Brano aslinya Kudus, tinggalnya Semarang. Loh, iya benar, itu maksudnya. Iya. Lah, iya. Mas panggilannya berarti Mas apa ini? Tito. Mas Tito, ya Mas Tito. Tapi berarti sudah mengikuti Congrok berapa lama ini Mas Tito? Acara-acaranya sejak kapan? Dulu pernah ngikuti Congrok itu waktu di Patra Jasa pertama. Oh. Ya. Oh, dari Patra lama. Patra Jasa ada Faris RM sama Mus Mujiono. Oh. Terus berbagai event juga di Balai Kota dan lain-lain lah sudah. Cukup lumayan banyak. Oh iya, terima kasih ya. Lah kira-kira menurutmu Congrok itu? Nah. Ya, Congrok itu legend sih. Legend? Iya. Legend? Iya, udah cukup legend, 40 tahun. Tua kan ya. Termasuk cagar budaya. Cagar budaya. Cagar ya, budaya. Dan, ya, kira-kira kamu kan sering ngikutin musik, ada jazz, ada macam-macam. Kira-kira ya. Lihat Congrok gimana itu dulu? Ya, lihat Congrok sih kalau menurut saya semakin mengikuti update zaman sih, Om. Ikuti musik-musik yang sekarang juga sih. Ya, jadi enggak terlalu melulu yang lama-lama terus tapi juga ngikuti perkembangan musik yang terkini juga. Kenapa kamu enggak mau ngikutin koncong yang asli? Kan yang setiap rebung mesti ono setiap pagelaran. Siap-siap. Nanti kalau diundang insyaallah. Ah, berarti panitianya kudu ngundang. Iyalah. Tapi kan mungkin dari sisi Mas Tito ini mungkin menganggap bahwa memang Congrok ini adalah sesuatu hal yang unik, yang berbeda. Benar enggak? Iya, betul. Nah, itulah kenapa selalu ngeliput Congrok gitu. Ini live ini. Live streaming. Loh, kira. Live. Lu ngono. Iki ora ketok lho gini-gini. Ya sing ketok Omar Kotok, sing mburine ra ketok. Kowe mburine ben ketok. Iki lho bocah sing live iki. Dan ya. Baik, ini terima kasih sekali Mas Diko ya, yang sama. Luar biasa sekali ngikutin Congrok dan maka selalu ngerekam ya, Mas. Ya. Jangan bosan-bosan sama Congrok 17 ya. Mas Marco, ya. Terima kasih ini Mas Diko. Ini ada yang atensi, ada dari Sofa Lima. Request ya. Atau nyanyi? Oh, Sofa Lima, mau nyanyi atau mau nyanyi? Mau dinyanyikan? Dinyanyiin, ku tak bisa. Sebuah lagu dari Slang. Slang, ku tak bisa. Kira-kira kalau dibawain versi Congrok kayak apa gitu? Oh, penasaran. Mau nyanyi sendiri? Ayo maju. Okay. Ya siap nyanyi sendiri. Semangga. Mari Mas. Ku tak bisa. Kalau di sana tadi ada Raka, ini Mas Kakak. Kakak Slang. Ini. Siapa? Ini. Mana? Sebentar. Masih sama, lo malah masa baru salaman lo malah sama Limbat. Malah salaman baru mana? Salaman sama Limbat. Oh, yeah. Masih loh. Salaman sama Limbat. Iya. Ayo Mas Yanto. Mas Yanto itu dulu pernah selain gitar akustik pernah juga mainkan gitar listrik juga. Oh. Mas Yanto. Oh iya, Om Yanto Toli. Ada tekniknya ya. Bagi ini.
Selamat buat Congrok ya, ada Ari Joko, ada Yanto Tole itu, teman ngamen saya dulu. Ya, teman ngamen ya. Yanto itu mah ngamen. Yanto Tole kalau saya manggilnya itu. Nasibnya terangkat dengan Congrok berarti ya? Iya, Ari Joko. Mana ngamen? Oh. Jagoan Kusplus dulu itu. Baik, saya mau pamitan Mas Joko, teman-teman. Pamitan yang di Mas? Aku susu. Eh. Usus-usus ono acara. Lain kali. Balapan Melayu. Balapan Melayu. Oh. Coba ya, tadi kan lagunya lagu-lagu yang ini saya pengen lagu anak muda. Ya. Ya, lagunya slang. Pakai kunci yang asli aja. Ya. Na segitu. Kunci 10 kata aku nih. Apa kunci 8 apa 10 12? Kunci apa Mas Narko? Ya karena kunci 10 toh. Ya kunci 10 biasanya. Kunci Inggris nah. Mana iso putar-putar. Ya. Sing dimaksud kunci nada. Iya iya. Pernah berpikir untuk pergi. Terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa jauh. Darimu ku tak bisa jauh darimu. Lalu mau apa lagi? Saling mengerti
bilang ini lagunya anak muda ya. Ya, thank you. Aku sekalian pamit. Terima kasih Om. Sehat selalu. Sekali lagi selamat buat Congrok yang kembali dulu. Rut. Iki seniormu lho. Ayo Mas. Oh siap. Terima kasih ya Om. Sehat selalu ya Om. Jurusan bi awakmu. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Thank you Bos. Sip. Ternyata, senang ya bisa ketemu senior-senior ya di sini. Iya ya. Toh. Suasana iya. Pengalaman seperti ini yang bisa didapat di Renok bersama Congrok ke depan-kedepannya. Ya. Kita bisa kolaborasi nyanyi ya, Pak. Oh, ada request lagunya kita ada di dekapmu. Oh. Dan ini sekaligus gimana Mas Marco? Ini kudu deh, gue berarti kasih ini. Oke, ya ya. Mas Eris, Mas Eris. Nah, sing duwe kebudayaan sih. Kenanglah aku ya. Kenanglah aku. Dari tak ya. Ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tadi kita sudah sepakati bahwa setiap bulan minggu pertama kita ada di sini. Jadi kalau mau kangen-kangenan, mau happy, kita ada di sini setiap bulan minggu pertama. Bentar, masih rapat. Dan kita buat suasananya juga enggak beda dari sekarang ini. Panjenengan di sini boleh nyanyi, boleh happy, boleh joget, boleh apa saja. Boleh, Mang Dues ya. Cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa kau tinggalkanku, meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih berharap engkau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Meski ku tak rela, salahkah
Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Wah, ini yang punya budaya kesenian. Dan tibalah kita di ujung penghujung acara kita malam hari ini, Mas Marco. Sekali lagi terima kasih atas supportnya sahabat-sahabat Congrok 17 Semarang dan khususnya untuk manajemen Renok, sekali lagi terima kasih. Dan kita akan tutup seluruh rangkaian acara seremoni 40 tahun Congrok 17 dengan satu lagu request milik Congrok. Aku jatuh, jatuh cinta hanya kepadamu. Kukir manis namamu sayang, jauh di lubuk hatiku yang terdalam. Terimalah cinta suci yang ku bawa ini, dan bila esok ku cerah, ku ingin selalu ada di dekatmu. Sejak bertemu denganmu, hatiku selalu dilanda gelisah. Terbayang saat indah kita berdua, dan kau ucap kata-kata mesra. Ini namanya cinta, cinta pada pandangan yang bertahan. Duhai dewi yang memikat hatiku, dapatkah kau bantu yang terdalam. Terimalah cinta suci yang ku bawa ini, dan bila esok ku celah, ku ingin selalu ada. Kepadamu, ku ingin
Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam.